Brunei Darussalam. Menjelang kunjungan Duli-Duli Sri Paduka Baginda selama 4 hari, ibu kota Brunei dalam keadaan gembira ria. Di sana sini bendera berkibar, gapura mengalu-ngalu. Di lapangan terbang berakas, tembakan meriam 21 das mengumumkan keberangkatan tiba pelawat-pelawat diraja dengan kapal terbang khas Malayan Airways. Tampan segak dengan pakaian jeneral dalam angkatan bersenjata, Baginda dan Raja Permaisuri Agong dialu-alu oleh duli-duli yang maha mulia Sultan Sir Umar Ali Saifuddin dan Raja Isteri. Lawatan ini dibuat atas undangan Baginda Sultan dan adalah kunjungan pertama ketua negara kita ke seberang laut. Ini membuktikan hubungan darah antara tanah Melayu dengan Brunei. Bersama-sama Sri Paduka Baginda ialah Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman, Menteri Pengiring Tun Abdul Razak, isteri-isteri mereka dan serombongan seramai 20 orang. Dari atas peterana, Sri Paduka Baginda dan Baginda Sultan Sir Umar membalas tabik hormat sedang lagu-lagu kebangsaan persekutuan dan Brunei dimainkan. Selepas membalas hormat, Baginda pun memeriksa barisan kehormatan dari pasukan polis Brunei. Raja kita bukanlah baru ke Brunei. Dalam tahun 1958, Baginda menghadiri sambutan Hari Keputeraan yang ke-42 Baginda Sultan dan juga pembukaan Masjid Umar Ali Saifuddin Brunei. Selanjutnya, Baginda diperkenalkan kepada pembesar-pembesar negeri dan ketua-ketua jabatan. Selepas upacara sambutan, Sri Paduka Baginda dan Baginda Sultan berangkat dengan kereta. Didahului oleh penjawat-penjawat alat negara, perarakan itu berangkat melalui jalan raya sejauh 3 batu didereti oleh beribu-ribu murid sekolah. Istana Darul Hanak bertempat istiadat resmi yang pertama. Di sini, di bilik singgasana ini, berlangsung istiadat memberi selamat di hadapan perhimpunan yang mulia. Menurut adat istiadat tua, Baginda Sultan pun mempersembahkan air berbuih kepada tetamu diraja. Kemudian, Baginda pun merenjis beras 5 warna melambangkan kedaulatan, kesucian, keimanan, keberanian dan kesetiaan. Baginda Raja Isteri pun mengulangi upacara ini. Dan dengan itu, mengikut adatnya, maka duli-duli Sri Paduka Baginda dengan resminya mendapat alu-aluan di Raja Brunei. Upacara di akhir dengan doa selamat dibacakan oleh Qadi Besar Brunei. Pada malamnya, Brunei gemerlapan dengan suasana keriangan. Perayaan dimulakan dengan perarakan tanglong oleh murid-murid sekolah, disusul dengan kereta berhias.
Di Balai Raya Bandar diadakan malam budaya dengan tari dan nyanyi untuk meraikan Seri Paduka Baginda. Harus yang menarik sekali di Brunei ialah Kampung Air. Berkurun-kurun lamanya, orang Melayu mendiami kampung ini membawa bersama-samanya pertukangan dan kesenian lamanya. Di pusat pertukangan ini, ahli-ahli tukang yang mahir sedang menyiapkan satu pesanan khas. Barang-barang Perak ini bakal dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda. Orang-orang di sini juga membuat kain songket. Seperti di Tanah Melayu, perusahaan dalam rumah ini adalah sejenis seni tenunan asli, turun-temurun. Di seberang Kampung Air itulah munculnya Bandar Brunei. Di bawah pemerintahan Baginda yang bijaksana itu, Brunei dengan hasil minyaknya memakmurkan rakyat. Kemajuan negeri sedang berjalan dengan hebatnya. Empangan Tasik yang memakan belanja RM3 juta ini adalah salah satu rancangan pembangunannya. Mula dibina dalam tahun 1959, apabila siap nanti, ianya akan melipat gandakan perbekalan air kira-kira 300 kali gandanya. Selanjutnya, ke Maktab Perguruan di Barakas. Satu-satunya yang tunggal di Brunei. Dalam lapangan pelajaran, persekutuan memberi bantuan kepada Brunei dengan meminjamkan guru-gurunya dan juga melatihkan anak Brunei di Tanah Melayu. Selepas bertemu dengan kaki tangan maktab, Baginda pun menyaksikan kelas melukis yang sedang berlangsung. Maktab ini mengandungi 101 orang penuntut termasuk 17 orang perempuan. Tamat menuntut, selepas 3 tahun, mereka akan mengajar di sekolah-sekolah rendah dalam negeri. Di Padang, raja kita menyaksikan pertunjukan senaman. Sementara itu, Baginda Raja Permaisuri Agong dalam acara terasing melawat beberapa tempat. Seorang pembela kebajikan masyarakat, Baginda sangat mesra dengan pertubuhan Palang Merah dan pemandu perempuan. ...300 orang kaum wanita, ahli dari beberapa pertubuhan perempuan berbagai kaum... ...bertemu wajah dengan Baginda. Cendera mata juga dipersembahkan kepada Baginda. Di penghujung upacara, mereka diperkenalkan kepada Baginda. Bagi mereka, ini adalah satu kehormatan yang datangnya tidak disangka-sangka. Keutamaan dalam perayaan itu ialah sukan air diraja di Sungai Brunei. Acara penting ialah lumba kolek di antara pasukan Tanah Melayu dengan Brunei. Sepasukan dari Kedah ini mencuba kekuatannya bertanding dengan pendayung Brunei. Hati masing-masing berdebar sepanjang perlumbaan itu berjalan. Pasukan Tanah Melayu tidak beruntung dan beginilah mereka mengakhiri pertandingannya. Dan kini satu-satunya yang tiada masuk dalam acara. Atas cadangan Tengku, satu pasukan Tanah Melayu diketuai oleh Seri Paduka Baginda berlumba dengan pasukan Brunei di bawah Baginda Sultan.
Kolek-kolek pun disediakan dan Perdana Menteri kita pun mengambil tempat sebagai salah seorang pendayung. Perjalanan perlumbaan ini jauh dari dugaan orang, tapi ianya tidak akan luput dari kenangan. Keputusannya, Brunei mengalahkan Tanah Melayu 2 kolek jauhnya. Dan dengan itu, tamatlah sukan air diraja yang sungguh meriah dan menggembirakan. Seri Paduka Baginda pun melanjutkan lawatannya dengan iringan sambutan meriah tiap-tiap tempat singgah. Dalam perjalanan ke Kuala Belait, Baginda singgah di Tutong, di Sekolah Melayu Muda Hakim. Dari kampung sekelilingnya, rakyat jelata tiba hendak bertemu wajah dengan Baginda. Di Kuala Belait, pelabuhan besar Brunei, sambutan besar diberi kepada Seri Paduka Baginda. Beribu-ribu orang berhimpun di padang menyaksikan raja kita membalas tabik diraja dari pasukan polis Brunei, polis diraja persekutuan, pasukan dari Sarawak dan polis sukarela Brunei. Selepas perbarisan, Baginda Raja Permaisuri Agong pun melawat tempat minyak di Syria, punca kemewahan negeri Brunei. Kemudian, Baginda pun ditunjukkan alat perkakas perusahaan minyak itu, termasuk contoh-contohnya sekali. Syria adalah salah sebuah tempat minyak terbesar sekali dalam Commonwealth dengan 300 buah telaga, kebanyakan terletak dalam laut. Di Kelab Rehat Syarikat Shell, Seri Paduka Baginda beramah mesra dengan pekerja-pekerja, setengahnya datang dari Tanah Melayu. Halder juga ialah anggota pasukan polis diraja persekutuan yang berkhidmat di Brunei mengikut satu perjanjian. Balik ke ibu kota dan perayaan pun berlangsung terus. Bandar itu penuh sesak dengan manusia bersama-sama menikmati hiburan yang diadakan tiap-tiap malam untuk meraihkan tetamu diraja. Jamuan negara, perasaan muhibbah dilafazkan oleh kedua-dua ketua negara. Menerima kasih kepada Baginda Sultan, kerajaan dan rakyat Brunei atas sambutan yang meriah, Seri Paduka Baginda menghadiahkan Piada Sultan kepada Tun Razak atas kesungguhan pendayung-pendayung Kedah itu. Cenderamata juga ditukar-tukarkan. Mengenai kunjungan, titah Baginda, beta tiba ke Brunei untuk memperatkan persahabatan. Ini beta peroleh. Kesamaan bangsa, agama, kebudayaan dan adat istiadat mencantumkan rakyat kita. Kini, beta kembali penuh dengan perasaan girang. Di Sungai Brunei, berlatarkan Masjid Umar Ali Saifuddin yang terang benderang, sampan-sampan berlampu berarak lalu, satu-satunya puncak perayaan selama 4 hari. Esokan harinya, tibalah masa perpisahan. Tali persahabatan antara dua saudara kandung
kini bertambah kukuh dengan kunjungan diraja yang dilaksanakan oleh raja kita. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan. Alhamdulillahi fil ihsani mashkura. Ala nabi salatullahi ma'mura. Tuba liman nala hurra alwatani mafruha. Ahlul malaya wahum fil khasi mabrura. Innan nisa'am... Ucapan selamat berpisah dilafazkan kepada Baginda Sultan dan Pesuruhjaya Tinggi. Sesungguhnya, kunjungan diraja ini membuktikan kemesraan rakyat Brunei atas Sri Paduka Baginda. Dengan ini, maka terbukalah lembaran baru dalam sejarah persaudaraan antara Brunei dengan Persekutuan Tanah Melayu.